Met pemandu kereta Toyota Vios berusia 21 tahun yang terbabit dalam kemalangan di Jambatan Pulau Pinang sehingga menyebabkan sebuah lagi kereta terjunam ke dalam laut didapati positif ganja. Menurut Ketua Polis Daerah Seberang Perai Tengah, Nik Ros Azhan Nik Abdul Hamid, keputusan itu diketahui selepas ujian saringan awal dilakukan. Buat urine dan kita dapati positif THC, positif ganja. Dan juga apa ni, kita telah ambil blood sample untuk kita buat hantar ke jabatan kimia untuk buat pemeriksaan lanjut berkaitan dengan kandungan alkohol dan juga kandungan dadah yang lanjut. So far kita tak tahan lagi sebab dia masih lagi dirawat di hospital. Lelaki terbabit mengalami kecederaan pada bahagian kepala dan kaki kini dirawat di sebuah hospital swasta. Dalam kejadian 2.45 pagi semalam, dua kenderaan Toyota Vios hitam dan sebuah kenderaan utiliti sukan SUV putih terbabit dalam kemalangan di kilometer 4.0 Jambatan Pulau Pinang menuju ke Perai. Kereta SUV putih berpusing beberapa kali sebelum terjunam ke dalam laut. Identiti pemandu SUV dikenal pasti sebagai Moi Yun Peng, 20 tahun, selepas bapanya membuat laporan polis 5 petang semalam kerana anaknya yang juga penuntut sebuah kolej swasta itu masih tidak pulang. Menurut Nick, kedua-dua mereka adalah rakan sekolah sedang dalam perjalanan pulang selepas menyambut hari lahir di sebuah klub di Georgetown. Polis turut mengambil keterangan 5 lagi rakan mangsa yang turut serta dalam parti tersebut. Polis juga sedang menyiasat sama ada mereka berlumba atau sebaliknya.